E-Radio 100% Musik Indonesia. Mau tahu berita terupdate? Ini dia E-Fakta. E-Listeners, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi COVID-19 di Papua Barat terus digencarkan. Ia ingin pelajar dan mahasiswa menjadi prioritas vaksinasi. Jokowi mengapresiasi antusias warga Papua Barat dalam menerima vaksin COVID-19. Ia berharap pemerintah daerah bisa mengajak semakin banyak warga, khususnya pelajar, untuk vaksinasi. Operasi Patu Jaya 2021 yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dinyatakan sudah selesai. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono mengatakan, operasi penindakan kendaraan akan berjalan seperti semula sebelum adanya Operasi Patuh Jaya. Total ada 44.000 pengendara yang ditilang selama Operasi Patuh Jaya pada 20 September hingga 3 Oktober 2021. Kita ke informasi berikutnya. Inggris dilaporkan akan mencabut sejumlah negara dari daftar merah termasuk Indonesia. Dengan demikian, pendatang dari Indonesia dapat masuk Inggris tanpa karantina wajib. Reuters melaporkan bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar merah Inggris akan dikurangi menjadi 9 negara dari yang mulanya 54 negara. E-listeners, untuk tahu informasi update lainnya, cek juga timeline Twitter dan Instagram @iradiojakarta. Demikian E-Fakta bersama saya Alia Pravita. Nantikan E-Fakta berikutnya. Jangan aku update kalau belum dengar E-Fakta, cuma di E-Radio. E-Radio, 100% Musik Indonesia.